Tuntut Pondok Pesantren Al Zaitun dibubarkan. Unjuk rasa yang dilakukan Forum Indramayu menggugat berlangsung ricuh. Masa dari Forum Indramayu menggugat terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Ini terjadi setelah masa memaksa menerobos barikade polisi. Masa juga sempat terlibat cekcok dengan aparat kepolisian. Dalam orasinya, masa dari FIM Indramayu mendesak pemerintah untuk membubarkan pondok pesantren Al Zaitun karena diduga memiliki ajaran sesat.